Assalamualaikum and hi, welcome back to Dango ASMR. Menu kita hari ini, saya import khas daripada Teluk Intan, burrito padu burger. Ha. Jadi, jom tengok saya makan. Jadi, saya nak tunjuk kat awak semua. Ini dia burrito daripada Padu Burger. Ha, nampak tak? Ha. Okey. Jadi jom. Bismillah. Sedap. Ha. Burrito ni kalau perasan sebenarnya nama benda ni, makanan ni adalah burrito. Dan makanan asal dia berasal daripada Mexico lah. Dan burrito yang saya makan ni dia perisa ayam dan juga daging, which is diorang Padu Burger namakan menu ni burrito kahwin. Jadi korang tengok kan, saya buka sikit lah, tengok dalam dia, inti dia tu, inti dia nampak tak dia? Memang inti dia memang melimpah ruah guys, memang banyak gila. Dekat dalam dia ada timun, ada salad, lagi apa, rasa dia ada rasa black pepper, and then sauce dia pakai cheese and mayonnaise, dan dia pakai roti lembut, bukan tortilla wrap lah. Harga untuk burrito kahwin ni RM12 untuk yang biasa. Untuk yang special harga dia RM14. Memang banyak cheese dia. Ada bawang juga lah. Untuk yang special RM14 tu, dalam tu ada slice cheese, and then telur, dan juga inti kat dalam dia lebih banyak daripada yang biasa. Maksudnya macam sekarang ni saya punya yang biasa, bayangkan special tu lagi banyak, which is awak tambah RM2 je awak dapat 3 extra tu dalam burrito special. Dan dia pun ada juga jual burrito chicken saja, and that which is chicken harga dia RM8, kalau yang special RM10, dan dia beef burrito harga dia RM10, kalau yang special RM12. Nampak tak ni, ni yang saya cakap inti dia melimpah ruah. Alamak, tumpah. Nampak tak banyak guys dalam ni? Bismillah. Berbaloi dengan harga ni.
Ha. Satu lagi yang special ni buat burrito ni, ayam dia, daging dia, dia bukan beli yang dah diproses. Dia beli ayam mentah dan daging mentah dan dia proses sendiri untuk dibuat sebagai inti kepada burrito ni. Mesti korang pelik kan, kenapa nama dia burrito padahal sebenarnya nama dia burrito. Sebabnya owner kepada Padu Burger ni, dia suka tengok cerita Boruto tau, anime Boruto tu, anak kepada Naruto. Jadi dia bagikan nama ni Boruto. Dia ambil Bo daripada Boruto tu. Lain anime juga tau. Ha, one thing saya nak beritahu lah dalam video kali ni, sebenarnya owner kepada Padu Burger, Padu Burger ni adalah sponsor kepada t-shirt yang saya selalu pakai untuk buat konten ini. Dia tengok, tering, nampak Padu Nutrition. Ha, itu dia. Padu Nutrition ni dia sebenarnya kedai jual suplemen untuk bina badan. Sebabnya owner dia ni adalah Muhammad Hafizul bin Tuah, which is adik saya, dan dia adalah atlet PDRM dan telah menjadi, dah banyak dah dia masuk competition. And then the biggest, saya rasa dia punya pencapaian adalah dia jadi Mr. Malaysia untuk 2018 Champion of Champions. Nanti saya akan share link IG, Facebook Padu Burger, Padu Nutrition dan juga Hafizul Tuah punya IG dekat ruang description untuk awak semua tengok. Itulah dia sebenarnya kenapa saya pakai baju Padu Nutrition. Memang banyak roti dia tu lembut. Rasa macam dah kenyang lah. Kerana saya nak habis ni. Location kedai ni untuk orang warga Teluk Intan, Perak, Langkap ke dekat-dekat sana semua, ataupun kalau awak ke lalu Teluk Intan, singgah Teluk Intan, lokasi Padu Burger ni bersebelahan dengan IPD Teluk Intan. Dan tak silap saya, nama kawasan kedai tu Waterfront, Waterfront Taman Melo. Ha. Which is, alah bunyi perut saya. Which is dia punya Padu Burger tu, stall dia bawah berhadapan dengan ada satu barbershop lah. Dan Padu Nutrition tu dekat atas, tingkat satu. Atas tu jual suplemen-suplemen untuk bina badan lah. Macam saya ni, bina perut. Ha, bina badan macam adik saya. Bismillah. Tomato dia. Barang-barang dia gunakan, salad, sayur dia semua fresh. Dia buat daily untuk benda ni. Ayam, daging pun sama. Ini bukanlah semata-mata review saya nak buat untuk bisnes adik dia, adik saya kan. Tapi memang sedap. Kau tak percaya, korang boleh cuba sendiri.
Dekat situ pun ada jual burger. Burger biasa. Kalau untuk orang yang macam tak nak makan ni. Tengok banyak je. Allah. Yang ni. Penuh daging dia. Kalau yang special entah macam mana dia punya banyak je. Bismillah. Dia rasa black pepper dia, tapi dia tak ada pedas sangat. Sesuai lah untuk orang dewasa dan muda-muda. Besar portion dia. Kalau beli ni pun boleh kongsi tak kan? Jadi conclusion dia pada saya, burrito ni inti dia memang melimpah ruah. Cheese dia rasa, sos dia rasa, black pepper dia rasa, sayur dalam tu fresh, tomato dia, salad dia fresh. Memang banyak inti dia. Mungkin korang boleh try yang special tu. Ada slice cheese and inti dia pun lebih banyak dan ada telur. Okay, jadi nanti saya akan tinggalkan link yang berkenaan lah, IG, Facebook, contact number kalau awak nak beli apa tu burrito ataupun burger dekat Padu Burger di Teluk Intan. Okay, jadi itu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ni juga. Okay, terima kasih. Alhamdulillah.